بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sobat Quran yang dirahmati oleh Allah, kita berjumpa kembali. Kalau kita kemarin sudah membahas dari ayat 25 dan 26, insyaallah hari ini kita akan membahas e, untuk membahas tajwid ya. Tentunya e, kali ini kita membahas di ayat 27 saja ya, satu ayat saja. Semoga e, bisa istiqomah ya. Sebelum kita mulai, mari kita baca terlebih dahulu ya ayat yang ke-27. A'udzu <tuh -tuh> billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah sudah dibaca. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita ini disuguhkan ya, di sini ada al-ladhi, ada al-ladhi. Ini ada alif lam bertemu dengan la ya. La itu termasuk uh, huruf syamsiyah. Ya. Maka disebut dengan uh, alif lam uh, syamsiyah atau bacaan syamsiah alladhi ya, di sini ada ya sukun sebelumnya itu ada huruf kasrah ya maka disebut dengan matabi'i ya bacanya satu ayunan saja atau dua harokat ya alladhi ya satu ayunan <coughs> lanjut di sini Mohon maaf ya, ada batuk ya, maka suaranya agak pilek juga. Ada non-mati bertemu dengan huruf Qo, ya, huruf ko itu termasuk huruf yang e, 15 ya. Maka ya, di sini disebut dengan ikhfa, yang ku, yang ya. jadi suaranya itu samar-samar. seolah -samar. olah kita mau menyebutkan huruf e, setelahnya, ya, huruf non-mati atau tanwin non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf Q ya, disebut dengan ikhfa ya. lanjut kudu ya, kudu nah, di sini kita disuguhkan ada wawu sukun ya. sebelumnya itu ada dommah maka disebut dengan mafabi'i ya, dua harokat atau satu ayunan ya. lanjut na'ah dalloh ada lewat Allah sebelumnya ada fathah tadi disebut dengan tafkhim ya tebal bacanya ah uh, ah ya. mim ba'di ada nun sukun bertemu dengan ba ya nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba di sini ada mim kecil ya. maka disebut dengan uh, iqlab ya jadi kita untuk seolah-olah membaca mimnya ya membaca mimnya dengan suara huruf mim ya dengan cara mendengungkan suara mim, <mim> ba'di ba lanjut mi ya, di sini ada ya sukun sebelumnya ada uh, kasrah ya, maka disebut dengan matabi'i ta ya, di sini ada uh, harokat lurus ini ya Sebelumnya, ada uh, fathah ini juga sama, maka misakihi ada hak bertemu dengan huruf wawu. Pokoknya, ciri-cirinya hak seperti ini uh, bertemu dengan uh, selain huruf hamzah, berarti dia disebut dengan matsilah qasirah Nanti ada uh, yang bertemu dengan uh, hamzah, ada wa kok di sini wa disebut dengan mat, uh, bukan mat ya ini qalqalah kol sughra qalqalah kol sughra jadi pantulannya itu kecil pantulannya itu uh, enggak tebel gitu ya kalau nanti apa namanya ada qalqalah kol yang di wakof ya yang karena wakof nanti itu yang disebut dengan masilah uh, bukan yang disebut dengan qalqalah kol kubra kalau ini kolkolah sur. Ya, ada wawu sebelumnya ada domah maka disebut dengan eh, apa namanya matobi. I. Ini pokoknya gandengannya matobi itu sebelumnya ada uh, eh, seperti ini. Nama ada mat bertemu dengan hamzah ya. dalam oh, ini dalam kalimat yang terpisah ya yang terpisah maka disebut dengan mat munfasil. Kalau kita pakainya empat harokat, ini lima lima, lima harokat boleh, bisa. Lanjut, amar ada adalah Allah sebelumnya ada fathah disebut dengan tafkhim, ya tebal. Amar bihi nah, di sini ada matsilah tawilah ya ini kan tadi matsilah qasirah ini matsilah tawilah karena ada hak domir bertemu dengan hamzah. Ini kita pakainya empat harokat. Kalau lima gimana? Bisa, ya. ini boleh empat atau lima. Ayu ada non mati bertemu dengan hurufnya disebut dengan ilgam biguna. Ilgam biguna itu hurufnya ada empat, ada ya, non, mem, wawu. Kalau saya menyebutnya kepada anak-anak itu disebut dengan yanmu. Ya. Lanjut lagi ada nah ini ada matobi'i ya, ada wawu. Pokoknya gandengannya itu dengan ee, domah seperti ini ya. Ayu, yu diayunkan. Satu ayunan ya, dua harokat. Ayu sana wa sidu. Ya. Disebut dengan matobi'i. Ya. Fil aur. Ya, ini kalau dia apa namanya? wakof karena wakof, ini disebut dengan Uh, ma'tobi'i karena ini enggak uh, wakaf jadi uh, tidak apa ya ini bukan apa-apa ini karena langsung di sini karena langsung dimasukkan yusiduna fil aur jadi bukan ma'tobi'i fil aur ula di sini ada mat bertemu dengan Hamzah maka disebut dengan mat Ayo, mat atau apa ya? Bukan. Oh, ya ini mat ya. Ini mat wajib mutasil, ya. Karena ini ada mat bertemu dengan hamzah. Ini e, kalau kita pakainya empat harokat, ya, atau boleh lima, boleh. Jadi empat atau lima. Terus ini ada bulatan kecil, ya. Ada bulatan kecil disebut dengan sifar mustadir. Ya. Lanjut, humul Nah, ada humul ini disebut dengan e, alif lam alif lam ya. Kalau alif lam samsiah itu e, tanda tandanya kalau ciri cirinya ada e, tashdid ya. Ini huruf kh itu huruf al ya. Jadi ini bacanya langsung ya. Al kh humul kh kalau yang syamsiah itu biasanya uh, ciri-cirinya sih ada Tasjidnya. Lanjut, Kha, ya. Di sini ada harokat berdiri ya. Disebut dengan ini uh, Khasirun. Ya, arid Lisukun. Ya, alhamdulillah, uh, Sobat Quran sudah selesai ya satu ayat saja. Semoga ini bisa. Uh, istiqomah ya, yang kita cari adalah istiqomahnya. Gak usah banyak-banyak, gak usah muluk-muluk. Ya. Uh, yang sedikit uh, istiqomah, insyaallah lebih berkah ya. cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq Taufik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.